Guys, Jawara Posi di seluruh Indonesia. Hari ini kita sudah sampai di Pekanbaru Riau dan kita bakalan nginap di Angkasa Garden Hotel. Wow, hotel yang begitu mewah dan megah, guys. Kita bakalan review, check it out. Come on. Halo guys, kita sudah berada di lantai 3 karena malam hari ini kita bakal nginap di lantai 3 yaitu nomor 303. Ini dia kamarnya. Penasaran kan? Kita review nih. Yuk. Wow, ini dia ruangannya guys, luar biasa kan? Dan kali ini kita bakal review dulu ruangannya, come on. Jadi di sini teman-teman ada yang namanya tempat lemari pakaian buat kamu semuanya, dan di sini juga ada mini kulkas dan ada lagi di sini meja ya. Jadi kamu boleh lihat lagi kemari. Oke, lihat kemari. Nah, di sini ada televisi, terus ada meja belajar ataupun meja kantor. Kemudian ini dia tempat tidurnya. Wow, adem banget. Oke guys, kita bakal review kamar mandinya nih. Nah, jadi kamu kalau mau berias santai, di sini ada yang namanya riasannya, kacanya begitu full body. Oke, nah ini dia kamar mandinya. Wow, ini dia yang namanya wastafelnya. Kamu juga bisa berias-rias manja. Dan ini dia kloset duduk ya, dan di sini dia tempat mandinya. Oke, coba lihat nih. Ini dia, oke. Pastinya kalau kamu nginap di sini benar-benar nyaman banget guys ya, karena di sini tuh pelayanannya luar biasa banget dan orang-orangnya pada ramah semuanya gitu. Apalagi kamu bisa juga di sini menikmati dengan teman-teman kamu, baik itu acara apapun. Nah, karena di sini bisa mengadakan acara juga, bukan cuman kamu nginap aja tapi bisa mengadakan acara seperti itu. Dan pastinya di kamar ini kamu bisa menikmati kesejukan yang luar biasa karena kamu juga punya yang namanya udara sejuk dan dingin dengan AC yang begitu dingin banget gitu. Jadi kamu bisa menikmatinya seperti itu. Oke, jadi malam ini kita bakalan nginap di sini dan kita bakalan ngonten bareng dan juga ngevlog bareng. Kita bakalan kasih tahu ataupun beritahu buat teman-teman semuanya apa aja sih keseharian kita di Rio Pekanbaru ini. Oke, jangan lupa terus pantengin, check it out. Bye bye. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang menuju ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jadi nanti kita mau bagi tugas sih nanti sebenarnya. Ada yang ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan ini nanti kita ada yang mau ke Kemenag Provinsi Riau. Oke, okay, lanjutkan saja. Yeah.
Kali ini kita sedang bersama adik siapa ya? Muhammad Arif, Bang. Muhammad Arif. Bisa dipanggil Arif. Sebelah kanannya? Tegita. Tegita Ayu Putri. Nah, kita sedang berada di SMA 1 Pekanbaru Riau. Mungkin kakak boleh nanya nih untuk yang sebelah kiri. Katanya pernah seleksi ya? Seleksi sampai tingkat provinsi. Bagaimana tuh kesiapan-persiapan adik untuk menuju ke situ? Oke, jadi mengenai kesiapan itu tentunya kesannya agak sibuk. Kenapa agak sibuk? Ya karena memang untuk meraih sebuah pencapaian harus ada yang dikorbankan dan harus ada juga gitu yang kita kejar gitu, meskipun itu memakan waktu kita. Jadi mengenai kesiapan saya, bagaimana saya bisa lolos seleksi tingkat kota ke provinsi, itu yang pertama tentunya harus ada yang membimbing kita. Jadi dalam proses pembelajaran yang selama yang kita jalani, sepanjang kita merebut apa yang kita capai, dipastikan harus ada pembimbingnya untuk melihat atau mengkoreksi bagaimana dan apa tindakan yang harus kita ambil dalam latihan tersebut. Dan yang kedua tentunya, usahakan untuk mengatur waktu sedisiplin-disiplin mungkin agar waktu-waktu yang ada sebelum tes dilakukan itu bisa dilakukan dengan secara produktif juga. Dan yang ketiga tentunya harus mengumpulkan semangat juga untuk mempersiapkan itu. Kalau boleh tahu, untuk belajar menuju itu berapa jam total? Biasanya satu hari itu bisa 2 jam atau 3 jam. Membahas soal-soal ujian. Iya. Nah, untuk yang adik yang cantik sebelah kanan ini, boleh tahu nggak kakak apa saja di sini ekskul yang ada di SMA 1 ini? Oke, ekskul-ekskul yang ada di SMA 1 ini sangat beragam ya kak tentunya. Nah, yang paling menonjol nih, yang selalu sering saya dengar nama-nama ekskulnya ini, yang pertama ada debat. Nah, di debat itu banyak banget pembicara-pembicara hebat yang ada di sana. Lalu di sini juga basketnya luar biasa. Ada salah satu perwakilan dari sekolah kami yang masuk ke nasional, dia 15 besar. Dan masih banyak lagi ekskul-ekskul seperti kayak sekarang ini ada ekskul untuk literasi. Jadi dibentuk beberapa orang untuk menjadi bagian dari perpustakaan. Nah, itu ibarat perpanjangan tangan dari perpustakaan agar siswa-siswa di sini tetap menerapkan literasi dan membaca. Nah, ekskul itu juga disebut kayaknya namanya Lebah, Pasukan Lebah. Nah, di Pasukan Lebah itu ada duta lebahnya dan ada duta bacanya. Di sinilah kami sebagai ekskul baru ini mengembangkan literasi di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Selanjutnya juga ada ekskul-ekskul lain seperti PASUS, ada juga ekskul seperti Olimpiade-Olimpiade, Olimpiade Kimia, Olimpiade Fisika, Matematika, Biologi, Ekonomi, Geografi, dan masih banyak lagi tentunya. Kalau untuk yang adik ini, di yang sebelah kiri, lawannya berapa kalau boleh tahu pada saat seleksi? Kalau di untuk tingkat kota itu lawannya tentunya sekota semua siswa siswi yang ada di dalam kota tersebut atau kabupaten tersebut. Kalau siswa yang provinsi itu biasanya siswa siswi yang ada yang menjadi perwakilan dari sekolahnya untuk melanjutkan ke tingkat provinsi. Ya seluruh sekolah yang ada di provinsi itu juga. Terus apa mau nanya? Sejauh mana adik-adik ini kenal dengan posisi? Kalau POSI itu awalnya kami mengenalnya dengan cara mendengar dari beberapa guru kami atau beberapa kawan-kawan kami. Jadi POSI itu yang kami mendengar tentunya pusat olimpiade seluruh Indonesia. Dan itu ya. Dan POSI ini juga merupakan lembaga yang mengatur seluruh, bukan mengatur seluruh sih, tetapi juga ikut dalam melaksanakan olimpiade-olimpiade yang ada di Indonesia. Kalau adik yang kan mengenal POSI ini yang pertama kali terdengar tuh waktu SMP. Jadi dulu di sekolah saya yang lama di SMP itu ada beberapa kali mengikuti perlombaan. Nah, salah satunya saya diutus sebagai perwakilan Olimpiade Matematika di SMP untuk mengikuti Olimpiade POSI ini. Nah, olimpiadenya ini dulunya ada di Gor Tribuana, udah lama waktu saya SMP kelas 2.
Nah dari situ saya udah mulai tahu Posi dan mulai ngikutin Instagram-Instagramnya. Soalnya kan lebih up to date dan lebih terpercaya. Dan ada kayak postingan-postingan dari Posi yang lucu-lucu gitu. Habis itu udah saya ikutin juga. Ada di Instagram kan, di media sosial. Media sosial tempat paling banyak kami tahu tentang Posi. Nah, terakhir apa cita-cita atau targetan kalian setelah? Enggak dulu aja, ya, kayaknya udah baring banyak nih. Cita-cita future-nya. Apa dulu nih? Ya, cita-cita atau targetan setelah lulus dari sini atau sudah pendidikan. Mau jadi PNS, guru, dosen, presiden. Jadi presiden dari tadi, Bang. Banyak. Sebenarnya tujuannya ingin dicapai setelah SMA ini ya. Yang pertama, masuk kampus impian. Kampus mana tuh? UGM, insya Allah. Semangat. Yang kedua, meraih cita-cita kita tentu ya. Apa itu? Enggak rumit. Jadi di kampus impian yang pertama itu di Undip. Nah, saya sendiri itu mau ambil bidangnya kedokteran. Kan dulu saya ini mau ambil olimpiadenya biologi, cuman lebih direkomendasiin guru untuk ambil kimia. Jadi saya ngambil kimia tapi tetap arahannya itu untuk masuk kedokteran. Dan kampus impian ya, saya kedokteran itu kayak apa ya, udah jadi satu-satunya cita-cita yang saya pingin banget dari kecil. Halo, Jawara Posi, kita bersama Arif, siswa SMA 1 kan baru yang ganteng ya. Keturunan India nih? Enggak bang. Enggak ya? Enggak bang. Tapi kok bisa mancung hidungnya? Enggak tahu. Ya Arif, kan abang dengar Arif anak ekonomi ya, kenapa kok memilih bidang ekonomi di Olimpiade Sains? Oke, jadi awal Arif memilih bidang ekonomi di Olimpiade ini, yang pertama tentunya datang dari rekomendasi seorang guru saya, guru ekonomi Arif waktu itu pas kelas 10. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, tentunya Arif sendiri juga bercita-cita untuk menjadi seseorang yang ahli dalam bidang ekonomi juga tentunya. Apa ini? Bagi Arif, ekonomi apakah menyenangkan, mudah, atau gimana ilmu ekonomi itu? Kalau ilmu ekonomi dibilang menyenangkan, insya Allah menyenangkan. Tapi kalau dibilang mudah, memang tidak semuanya mudah. Tetapi insya Allah, Arif akan coba terus menggali dan coba terus mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Jadi sebenarnya ekonomi itu apa sih? Ekonomi itu, kalau dari pandangan Arif sendiri, adalah cara pandang kita dari masyarakat sendiri untuk menggunakan, untuk mengalokasikan, ataupun untuk memberikan sumber daya semua sumber daya yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu yang sangkut pautnya dengan hidup kita, untuk dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi diri kita, baik itu di masa sekarang maupun di masa depan nanti. Bidang-bidang ekonomi apa aja yang Arif ketahui dan ilmu apa yang paling Arif suka di ekonomi? Kalau ekonomi sih bidang apa dulu, dalam bidang secara umum. Kan ada makroekonomi gitu ya? Ah iya, yang itu. Yang seperti itu. Ada mikroekonomi, makroekonomi, ada juga itu ekonomi akuntansi juga. Oh, okay. Jadi yang Arif paling sukai apa itu? Ekonomi makro sama mikro. Oh, makro mikro. Karena ya? Ya pembahasan mengenai makro dan mikro ini cukup unik dan menarik dan cukup panas dalam masyarakat kita. Contohnya apa itu? Contohnya pengalokasian sumber daya yang ada di Indonesia selama ini. Lebih spesifiknya? Lebih spesifiknya kayak kemana selama ini uang-uang ya sumber daya Indonesia itu dialihkan gitu, kemana selama ini dialokasikan gitu. Itu sering menjadi perbincangan dalam masyarakat kita, sehingga muncullah isu KKN, isu sumber daya alam dijual kepada asing dan sebagainya. Contohlah di Riau ini, kira-kira apa yang bisa gagasan Arif bisa diterapkan gitu? Gagasan Arif? Oh di Riau ini? Kalau untuk saat ini di Riau sendiri itu gagasan yang bisa diterapkan itu yang pertama sekali untuk meningkatkan kemampuan perekonomian kita. Sebenarnya ini agak sensitif sih, memberantas korupsi. Dan yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Karena apa, sumber daya manusia ini bisa saja membuat faktor produksi kita di suatu saat nanti naik. Contohnya seperti Cina gitu. Cina sendiri itu sumber daya manusia bisa menghasilkan produk-produk berkualitas dengan harga murah gitu. Dan sebenarnya Indonesia juga mempunyai potensi itu, dan banyak di luar negeri sana anak-anak bangsa kita yang ahli teknologi gitu.
Tapi sayangnya ya tidak semua dari mereka dapat opportunity atau kesempatan yang sama. Oke. Jadi Rip, Indonesia ini kan sumber dalamnya banyak. Oh jelas. Gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menurut kita orang umum ini ya kok nggak merata kekayaan kan gitu ya? Iya. Kok masih ada yang besok mau makan susah itu kenapa itu Rip? Kenapa? Karena orang-orang yang ada yang berada dalam dunia birokrasi kita, mereka yang membuat kebijakan yang mengatakan bahwa kita harus menerapkan pasal 33 UUD 45. Apa itu? Pasal 33 UUD 45 isinya semua kekayaan alam yang ada di Indonesia itu digunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi sayangnya itu tidak diterapkan, bahkan ada dari beberapa oknum. Aduh, ulangi lagi ya, oknum, nggak semua orang. Yes. Itu memanfaatkan sumber daya hasil penghasilan dari sumber daya alam yang ada di negeri kita itu untuk kantong mereka sendiri. Dan terkadang ada yang menjualnya kepada asing. Nah, itu faktor faktor secara moral ya. Tetapi yang kedua, secara teknologi, Indonesia ini belum bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri. Karena kita masih, ya kita cuma menjual barang mentah, terus setelah itu diolah oleh, contohnya saja minyak bumi gitu, diolah oleh Singapura nih, iya ya? Menjadi barang setengah mentah. Setelah itu kita membeli lagi dengan harga yang lebih mahal gitu. Betul. Oke, berarti yang pertama tadi adalah oknum pengelola negara ini ya, iya, yang menyalahi ya, yang korupsi tadi ya, iya, gitu ya. Iya. Baru yang kedua berarti skill anak bangsa kita ya? Iya. Skillnya ya? Sumber daya manusia ya. Nggak bisa ngelola yeah, sumber daya dan kita. Dan teknologi ya kita. Iya, ya. Contoh BBM tadi ya? Iya. Baru yang contohnya karet ya? Karet. Dijual, iya, jadi komoditas, dijual ke Jepang, jadinya ban. Jadinya ban. Kita beli yang lebih mahal lagi. Jadi apa Arif? Saran dari Arif lah untuk anak-anak muda Indonesia, siswa seluruh Indonesia, supaya bisa menyelesaikan masalah SDM tadi berarti ya? Iya. Apa Arif sarannya? Oke, saran Arif sih yang pertama, kita ini tidak selama-lamanya bisa mengandalkan sumber daya alam. Ya, kalaupun kenapa kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya, ya itu, kitanya mengelolanya masih nggak bisa gitu. Dan sumber daya alam ini akan habis nantinya. Dan kepada kita, para pemuda, tolong sekali untuk kita semua, atau kalian semua yang mungkin masih tertidur, lelap dalam tidurnya, untuk bangkit. Bangun, mulai kegiatan baru, mulai kegiatan yang lebih produktif, yang lebih berkualitas, atau yang bermanfaat, baik itu bagi diri kita sendiri, maupun keluarga, maupun negara ini. Karena apa? Jika diri kita sebagai bangsa itu baik, maka insya Allah negara ini akan baik. Ya, terima kasih, Rip, atas bincang-bincang ya. Iya, siap. Kami tunggu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Amin. Ya, menjadi orang-orang yang berkontribusi untuk Indonesia lebih baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Semoga kita semua bisa berkontribusi, Om. Sip.